Program saya pada tahun ini ialah untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat 6A dalam UPSR tahun ini. Saya juga berazam untuk menjadi ketua pengawas yang baik. Nak pergi sekolah, belajar masukan, tak rasa pandai, nak cerdik, nak banyak rezeki. Saya nak jadi atlet yang cemerlang dan anak yang baik. Saya nak dulu semua mata pelajaran. Saya seorang murid yang cemerlang. Saya ingin masuk sekolah bersama penuh integrasi Tuan Abdul Razak. Ingin sambung belajar di luar negara macam Mr. Hafiz. Jangan belajar bersungguh-sungguh. Mendapat nombor 1 dalam pertandingan Exercise. Dapat 6A UPSR pada tahun ini. Dan membahagiakan keluarga saya dan sekolah ini. Belajar bersungguh-sungguh dan mendapat 6A UPSR. Untuk membanggakan sekolah saya dan keluarga saya. Harapan saya untuk tahun ini ingin mendapat nombor 1 dalam pertandingan Asian Games. Mahu sekolah saya menang dalam semua pertandingan yang disertai. Anak yang soleh dan mendapat 6A dalam UPSR tahun 2016. Dapat 6A UPSR. Pergi ke peringkat kebangsaan dalam perkhemahan 3S. Saya ingin belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam pelajaran. Ingin menang public speaking dan mendapat track C-A. Ingin menjadi murid yang cemerlang. Lompat tinggi nombor 1. Belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 6A UPSR. Jadi presiden yang baik dan berusaha untuk mengumpulkan dana sekurang-kurangnya 3,500.